Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mendampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, menyerahkan sumbangan makan siang kepada petugas kesehatan yang bertugas di RICU, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, RSUD ZA. Sumbangan makan siang diterima langsung oleh Direktur RSUD ZA Dr. Isra Firmansyah pada Minggu 23 Mei 2021. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman di DKP yang telah memberikan sumbangan makan siang kepada para nakes di Pinere. Insya Allah bentuk perhatian dari teman-teman akan memberikan semangat kepada kami untuk terus melakukan upaya terbaik dalam upaya penanggulangan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Bumi Serambi Mekah, ujar Dr. Isra didampingi Sekda Aceh. Sebagaimana diketahui, penyerahan bantuan makan siang dari Satuan Kerja Perangkat Aceh ini merupakan kelanjutan dari sumbangan buka puasa dan santap sahur yang telah berlangsung sejak Ramadan 1442 Hijriah yang lalu. Ini merupakan gerakan dari teman-teman di SKPA atas kerja keras para nakes yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga bagi upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ini merupakan bentuk solidaritas dari teman-teman SKPA, kata Sekda Aceh.